Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Jadi tajuk yang saya akan kongsikan pada hari ini adalah bagaimana cara untuk setting jenis font, size dan langkau. Oke, jadi kita buka kita punya kerja kursus. Kita buka kerja kursus contoh saya, yaitu kerja kursus pengajian am semester 2. Kerja kursus, kita buka pengenalan yang kita sudah buat sebelum ini. Jadi seperti yang kita lihat di sini, margin bagi kita punya dokumen ini sudah betul, yaitu di sebelah atas 1 inci dan di kiri dan kanan adalah 1.25 inci. Jadi apa yang tidak betul sekarang adalah jenis font yang digunakan dan size font yang digunakan dan langkau, bermaksud jarak antara tulisan ini perlu diperbetulkan lagi. Jadi kita perlu buka kita punya manual kerja kursus. Kita buka dulu manual kerja kursus kita, manual pelaksanaan kerja kursus STPM 2020. Pada muka surat 28, format penulisan, baiklah 5.2.3. Tulisan yang telah ditetapkan oleh MPM adalah Times New Roman bersaiz 12. Jadi kita perlu setting semula dan langkau, yaitu spacing adalah 1.5. Baiklah, kita boleh terus setting. Baiklah, ada dua cara. Cara pertama adalah setting terus set as default, supaya apabila kita buka dokumen lain pada 2.0, 3.0, 2.0, 3.0, 4.0 metodologi kajian, kita buat kita tidak perlu setting berulang kali. Jadi saya akan tunjukkan dua cara. Ini cara pertama, kita tekan Ctrl E, kita tukar Times New Roman, tekan enter dan size adalah 12. Oke. Dan langkau adalah di sini. Ini nampak langkau. Ini untuk langkau. Spacing kita cari 1.5. Dan beginilah jarak sebenarnya. Tapi apabila kita buka dokumen baru, contoh kita buka dokumen baru, Control New. Control New, kita save, control save. Kita save di sini, save. Kita browse. Kerja kursus 36, pengajian am, SEM 2, kerja kursus. Kita rename seperti yang saya ajar. Letak 2.0, objektif kajian, save. Dan kebiasaannya pada laptop Anda, dia akan ubah setting itu. Dia tidak akan, dia menjadi tulisan Calibri. Biasanya lah dia akan bersaiz 10. Jadi biasanya pelajar STPM akan terus mula 2.0, objektif kajian. Jadi tidak betul dia punya format. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini, kita perlu setting itu format daripada awal. Oke. Okay? Cara kedua adalah contoh ini masih seperti ini. Oke, okay, salah kan? Oke, okay, masih salah seperti ini. Jadi apa yang perlu kita buat supaya apabila kita buka dokumen baru selepas ini, dia otomatis akan keluar tulisan macam tadi, Times New Roman bersaiz 12 dan langkau 1.5. apa yang perlu kita buat adalah ini. Nampak ni butang kecil di sini, nampak nampak ni, tekan dia, klik, otomatis keluar setting begini. Apa yang perlu kita buat adalah kita type Times New Roman, cari klik Times New Roman regular bersaiz regular dan bersaiz 12 ikut dalam manual. Dan apa yang perlu kita tekan adalah set as default all document based on the normal template. Oke, okay, kita tekan ini.
Okey. Dan apabila kita buka dokumen baru, kita tekan Control New, kita tekan File, New Document, dia automatic. Tuh, nampak? Times New Roman 12 dan bersaiz 1.5. Okey. Jadi, itu saja tips untuk hari ini, bagaimana cara untuk setting font, jenis font dan langkau mengikut yang telah ditetapkan oleh MPM, iaitu tulisan Times New Roman bersaiz 12 dan langkau spacing 1.5. Jadi, kalau tidak faham, komen, beri respon, share video saya dan subscribe yang paling penting. Sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.